Bagaimana kita dapat mengenali atau membedakan nabi palsu dan guru yang sejati? Yesus memberikan kriteria sebagai berikut. Dari buahnya tampak pohonnya, itu sabda Yesus. Kita baca, camkanlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, sebaliknya pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Maka kita mengenali pohon itu dari buahnya. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. In nomine Patris et Allah Bapa, sumber kasih, sabdamu membawa kesegaran bagi jiwa dan hidup kami. Semoga kami kujadikan pewarta sabdamu yang setia, dan hidup kami pun membawa kesegaran bagi sesama. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. In nomine Patris et Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai 20. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnyalah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnyalah kalian akan mengenal
mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini menampilkan Yesus yang memberikan peringatan terhadap adanya nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Dalam Injil hari ini, Yesus memperingatkan para pengikutnya untuk waspada terhadap mereka, nabi-nabi palsu yang mengaku berbicara mewakili Allah, bahkan mempunyai otoritas untuk menghakimi dan menghukum orang-orang yang berbeda dari pikiran dan ajaran mereka. Namun sebenarnya mereka itu mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Injil. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus menyebut mereka sebagai serigala yang berpakaian seperti domba. Serigala berbulu domba. Bagaimana kita dapat mengenali atau membedakan nabi palsu dan guru yang sejati? Yesus memberikan kriteria sebagai berikut. Dari buahnya tampak pohonnya. Itu sabda Yesus. Kita baca. Camkanlah. Setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Sebaliknya, pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Maka kita mengenali pohon itu dari buahnya. Buah dimaksudkan di sini adalah sikap, perilaku, tutur kata. Orang-orang yang baik berbuah pada tutur kata yang baik, pada perilaku yang baik, pada sikap yang baik. Sedangkan tutur kata yang tidak baik, perilaku dan sikap yang tidak baik, itu sudah pasti mencerminkan pohon yang tidak baik pula. Itu kriteria tolok ukur untuk mengerti mana yang palsu, mana yang sejati. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pohon gambaran tentang kehidupan kita, pribadi kita. Jika perbuatan dan akhlak menunjukkan hal-hal yang baik, maka buahnya itu laksana anggur dan buah ara yang manis, yang sedap, dan menyegarkan. Itulah nabi yang baik dan dapat dipercaya. Akan tetapi, jika perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai nabi, sebagai guru, tapi menghasilkan semak berduri atau panen buah yang buruk, maka ia telah membuka kedoknya. Orang-orang itu sebenarnya palsu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari belajar dari Injil pada hari ini, kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik dengan tutur kata, perilaku, sikap yang baik pula, laksana anggur dan buah pohon ara yang manis, sedap, dan menyegarkan kehidupan bersama. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita dan merestui kita dengan keheningan mereka.
Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.